Pemusatan latihan cabang olahraga golf saat ini dilaksanakan di Padang Golf Pondok Indah, Jakarta 3 bulan jelang Asian Games 2018 Agustus mendatang. Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia atau PBPGI di bawah pimpinan Murdaya Po telah menggelar pelatnas yang saat ini masih terisi 14 pegolf putra dan putri. Sejumlah pegolf muda terbaik menghuni pelatnas golf di antaranya Tirto Tamardi, Naraji Emerald, dan Jonathan Wiono yang akan membela merah putih di Asian Games 2018 mendatang. Namun demikian, PGI terus memantau ke-14 pegolf di sejumlah turnamen yang digelar baik di Indonesia maupun di luar negeri. Akhir bulan Mei mendatang, PGI akan mengumumkan para pegolf yang akan masuk tim inti squad golf Asian Games 2018 yang terdiri dari 4 pegolf putra dan 3 pegolf putri. PGI, persiapannya itu saya waktu mulai diangkat 3 tahun yang lalu itu ada persiapan. Persiapan itu intensif sekali. Nomor satu adalah bagaimana supaya pemain-pemain kita itu kita upgrade sehingga permainannya itu skornya itu betul-betul kompetitif. Jadi kalau ngomong persiapan adalah saya menyiapkan waktu 3 tahun yang lalu itu memanggil pelatih. Pelatih yang namanya pelatih itu adalah untuk high performance, bukan hanya pelatih itu aja. Dan so far sampai saat ini itu kemajuannya luar biasa. Yang dulu permainannya itu rata-rata 75 skornya, sekarang bisa ya ada 69 rata-rata dan lainnya. PBPGI juga merencanakan akan mengirim para pegolf di sejumlah turnamen internasional seperti Thailand dan Singapura pekan depan dan menurunkan di turnamen dalam negeri seperti Indonesia Master di bulan Juli 2018 mendatang.